Kebakaran hebat melanda dua ruko di Jalan Raya Cianjur Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga sekitar pun panik lantaran sempat terjadi ledakan dari dalam ruko. Belakangan diketahui, ledakan berasal dari BBM jenis premium yang secara ilegal disimpan di dua ruko tersebut. Kebakaran yang disertai ledakan ini diduga berasal dari korsleting listrik. Ini sebelum terjadinya kebakaran ini, apa yang akan ketahui, Kang? Dari malam kan itu kan turun bahan bakar ya, gitu kan. Saya kebetulan kan saya gudang sebelahnya, saya kan gudang gula merah. Jenis bahan bakarnya maaf? Bensin. Premium. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kita belum paham dan belum mengetahui karena sekarang lagi kebakaran dan lagi ada pemadaman kebakaran. Tapi di dalamnya ada BBM ya, komandan ya? Kurang tahu itu apa BBM, kalau tidak kita kurang tahu karena api cukup besar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama lebih kurang dari 2 jam. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV.